Asu Aletea Teens and Youth Online Service. Teman-teman, hari ini bersuka cita, amin. Kita tetap mengucap syukur walaupun kita belum bisa beribadah secara langsung, namun kita dapat beribadah melalui media online ini. Kami mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung dengan kami via online. Teman-teman juga bisa loh membagikan link ini kepada teman-teman yang lain agar kita dapat menjadi berkat satu sama lain. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kami menghimbau untuk teman-teman untuk tidak sambil tiduran, makan, ataupun minum. Namun kita sama-sama mau fokus dan memberikan hati, pikiran, dan waktu kita selama beberapa menit ke depan untuk mengikuti pujian penyembahan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan dapat mengubahkan hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau persatukan kami dalam ibadah online ini ya Bapa. Tuhan, ampuni setiap kesalahan, dosa, dan perbuatan kami, suci dan kuduskan kami. Biarlah Tuhan, setiap penyembahan, setiap pujian yang kami naikkan kepada-Mu menjadi satu dupa yang harum, dan biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat merema dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk bisa fokus Tuhan mendengarkan ibadah ini ya Bapa sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sekarang kami siap untuk beribadah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Get ready and enjoy the service. Berlari kepada-Mu, Kau benteng perlindunganku, kuat dan perkasa. Kau lepaskan dan hancurkan segala kutuk dan belenggu, maut Kau taklukkan. Kepada siapa ku harus takut? Kepada siapa ku harus gentar? Kau yang berkuasa di atas segalanya, surga dan bumi sujud di hadapan-Mu. Kau yang bertahta di atas pujian, ku bersuka sebab Kau berdaulat penuh atas hidupku. Ku berlari kepada-Mu, Kau benteng perlindunganku, kuat dan perkasa. Kau lepaskan dan hancurkan segala kutuk dan belenggu, maut Kau taklukkan. Kepada siapa ku harus takut? Kepada siapa ku harus gentar? Kau yang berkuasa di atas segalanya, surga dan bumi sujud di hadapan-Mu. Kau yang bertata di atas pujian, ku bersuka sebab Kau berdaulat penuh atas hidupku. Kau yang berkuasa di atas segalanya, surga dan bumi sujud di hadapan-Mu. Kau yang bertahta di atas pujian, ku
bersuka sebab kau berdaulat penuh atas hidupku. Kau yang berkuasa di atas segalanya. Surga dan bumi sujud di hadapanmu. Kau yang bertahta di atas pujian. Ku bersuka sebab kau berdaulat penuh atas hidupku. Dan ku bersuka sebab kau berdaulat penuh atas hidupku. Datang dan berserah, ku nyatakan kau yang berkuasa. Dalam gelap kau setia, kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan kau yang bertata. Dalam lemah kau sempurna, kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Memandang wajahmu
mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami bersyukur ya Bapa, karena meski di tengah pandemi ini Tuhan, kami masih bisa beribadah bersama-sama melalui ibadah online youth dan teens. Saat ini ya Bapa, biarlah Engkau yang memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera, dan terlebih Roh-Mu Tuhan menaungi hidup kami agar kami dapat mengerti setiap maksud perkataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom teman-teman youth dan teens Aletheia. Hari ini kita akan ibadah online kembali dan tema kita hari ini adalah Following Jesus. Following Jesus. Kita masih mengambil dari ayat yang online kita yang terakhir di dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang akan kita bahas hari ini bersama-sama. Ya, Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah."
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengikuti Yesus, following Jesus, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kehidupan kita ini seringkali digambarkan sebagai suatu perjalanan yang panjang. Dan di dalam perjalanan panjang ini, kita melihat banyak hal-hal yang terjadi. Ada orang yang sedang dalam kesusahan, ada orang yang berhenti karena sudah lelah di dalam kehidupannya, dan ada juga yang sedang dalam euforia yang besar, ada sukacita, ada kegembiraan yang besar di dalam kehidupannya. Nah, demikian juga dalam perjalanan rohani kita ketika kita mengikuti Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat dari ayat yang kita baca tadi, dari perikop yang kita baca. Nah, apa saja yang kita bisa dapati ketika kita following Jesus, ketika kita mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama itu ketika kita mengikuti perintah Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah yang akan terjadi. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, kita bisa melihat di sana bahwa Yesus sendiri yang meminta mereka, bukan hanya meminta, tapi menyuruh mereka, seolah-olah sedang memaksa mereka untuk segera pergi, meninggalkan Yesus. Pergi ke seberang duluan. Dan ketika murid-murid mengikuti perintah ini, kita bisa melihat di sana, di tengah-tengah danau, setelah 3 mil jauhnya, tiba-tiba ada satu gelombang besar angin sakal datang meniup, bertiup dengan sangat kencang dan membuat gelombang yang sangat besar di tengah-tengah danau. Sehingga murid-murid Yesus ketika itu ada dalam kengerian yang besar. Nah, teman-teman yang kukasihi di dalam Tuhan, saya percaya gini, di dalam kehidupan kita ada banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti Tuhan. Bukan hal yang aneh kalau kita melihat ada hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Ada badai yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi ada satu sikap yang kita harus sama-sama kerjakan, teman-teman. Yaitu, jangan sampai kita menganggap bahwa hanya diri kitalah yang mengalami kesusahan ini. Ada banyak orang di luar sana juga yang mengalami kesusahan, teman-teman. Kamu nggak sendiri. Mengikut Tuhan itu tidak akan selalu jalan mulus. Ada banyak orang juga yang mengalami jalan yang terjal, badai di tengah-tengah kehidupannya. Sama seperti kita. Nggak usah merasa sendiri bahwa engkaulah orang paling malang di dunia. Jangan, jangan. Ya, tetapi ketika kita ada di dalam badai, ketika kita ada dalam tekanan yang besar dalam kehidupan kita, tetaplah berjuang. Tetaplah lakukan yang terbaik. Tetaplah melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita sambil kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu ayat yang luar biasa di dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Tetaplah berjuang sambil menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, justru disitulah terletak kekuatan kita. Amin. Karena itu, jangan sampai kita merasa lemah dan kita merasa hanya kitalah yang paling menderita di dunia. No, no, no. Ya. Nah, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ingat, Tuhan sangat peduli kepada kita. Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa. Dia mau menolong kita. Dan yang luar biasa, teman-teman, ketika kita membaca di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, kita lihat ya.
Kira-kira jam 3 malam, ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus meninggalkan doanya untuk datang. Tuhan gak pernah terlalu sibuk sehingga dia tidak menolong kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan dia siap menolong kita. Kapan saja waktunya Tuhan datang dan akan menolong kita. Karena itu enggak usah takut. Jangan khawatir. Jangan panik di dalam kehidupan kita. Tetapi mari teman-teman. Taruh di dalam hati kita. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan peduli kepadamu. Dia siap menolong engkau. Amin. Karena itu teman-teman yang kasih dalam Tuhan. Kepanikan itu seringkali membuat kita menjadi justru tidak bisa lagi melihat Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang datang dan menolong kita. Seringkali karena ketakutan kita dan kepanikan kita. Kita justru melihat, loh, ini pasti ada yang jahat nih. Pasti ada yang ini. Nah, kita berpikir yang aneh-aneh. Ada satu pengalaman yang indah ketika saya dan istri saya ada di dalam satu lift. Ya, dan ketika kami sedang ada di dalam lift ini, tiba-tiba berhenti. Liftnya macet dan berhenti. Nah, ketika mengalami hal itu, tiba-tiba istri saya langsung berkata, "Bih, aku sesak napas. Aku gak bisa bernafas. Aku gak bisa bernafas." Lalu dia, karena takutnya, dia akhirnya jongkok. Tapi saya berkata kepada istri saya, "Tenang, tarik nafas, tenang saja, aman, gak apa-apa, udaranya masih cukup banyak kok. Kamu gak perlu takut, itu cuma karena kamu panik saja." Lalu istri saya mulai tarik nafas, dan sesudah itu saya berusaha untuk buka lift. Lift terbuka setengah, dan ternyata kita ada di tengah-tengah antara lantai yang kesekian dengan kesekian. Kepala kita bisa melihat keluar, dan kita bisa minta tolong kepada orang. Dan kita tertolong. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kepanikan kita justru seringkali yang membuat kita ada dalam masalah yang lebih parah lagi. Sekali lagi saya mau berkata kepada teman-teman semuanya. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan peduli kepadamu. Dia siap menolong engkau. Tidak perlu khawatir dan panik. Percaya, Tuhan siap menolong kita. Amin. Nah, itu yang kedua yang kita bisa alami di dalam kehidupan kita. Kalau yang pertama kita bisa mengalami badai dalam kehidupan kita, bisa ada masalah di dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua ini, Tuhan selalu peduli kepada kita. Itu yang kita perlu ingat. Nah yang ketiga teman-teman, yang kita perlu selalu ingat ketika kita mengikuti Tuhan. Ya, ketika kita following Jesus. Yang ketiga ini, tetap fokus pada Tuhan dan jangan bimbang. Tetap fokus kepada Tuhan dan jangan bimbang. Ketika pertolongan Tuhan datang di dalam kehidupan kita, kita mulai melangkah, mengambil langkah, dan kita ternyata hal yang luar biasa terjadi. Nah, apa yang dialami oleh Petrus, itu mungkin yang sedang kita alami hari-hari ini, teman-teman. Di ayat yang ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31, dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Mungkin ini yang kita sedang alami, teman-teman. Kita sudah melangkah ketika Tuhan bilang, "Datanglah." Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita, kuatkan, teguhkan, ambil langkah. Karena kita melangkah. Ketika kita sudah mulai berjalan, tiba-tiba di tengah-tengah kita ambil langkah, kita mulai menjadi bimbang. Apa iya ini Tuhan? Apa ini benar? Aduh,
apa ini nanti, apa yang akan terjadi? Nah, kita terkacaukan pikiran kita dengan hal-hal yang lain. Ada banyak hal yang mungkin bisa muncul di dalam kehidupan kita. Keraguan-raguan, kebimbangan itu datang karena kita melihat, loh, yang ini seperti itu, yang ini seperti itu, yang ini seperti itu. Lalu kita menjadi kacau di dalam kehidupan kita. Guys, saya mau bilang sama teman-teman semuanya, fokus sama Tuhan. Jangan bimbang. Jangan dikacaukan oleh keadaan sekelilingmu. Tetapi tetaplah lakukan perintah Tuhan. Amin. Nah, pada saat kita melihat banyak hal di luar sana yang sana orang berhasil kok jatuh. Yang sana orang yang tadinya hebat kok bisa gagal. Kenapa bisa seperti ini? Jangan-jangan saya juga jadi gagal. Ketika kita seperti itu, Tuhan ingatkan. Kau kurang percaya. Kau bimbang dalam hatimu. Nah, kata bimbang di sini, teman-teman, itu menggunakan kata distazo. Distazo itu artinya karena banyak pertimbangan, ada banyak hal yang dipikirkan, dipertimbangkan, sehingga membuat pikiran kita menjadi kacau. Pertimbangan-pertimbangan itu bahkan hal-hal yang tidak jelas dan di luar nalar dan logika. Sudah jelas faktanya bahwa Yesus berjalan di atas air di tengah-tengah badai. Fakta itu. Petrus pun faktanya sudah berjalan di atas air di tengah-tengah badai. Tetapi yang lucu, dikatakan di ayat yang tadi itu, karena Petrus merasakan tiupan angin. Hello? Bukankah Petrus sudah berjalan di atas air di tengah-tengah badai? Tidakkah Petrus sudah merasakan angin yang kencang dari sebelumnya, bahkan sebelum Tuhan datang? Sampai Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Lalu Petrus melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Tapi lucu. Sesuatu yang tidak logika. Di luar fakta yang ada. Gak jelas pokoknya. Kenapa tiba-tiba Petrus jadi bimbang hatinya. Distazo. Gak jelas. Terlalu banyak pertimbangan. Terlalu banyak hal-hal yang mengganggu pikirannya. Sehingga dia menjadi tidak percaya dan bimbang hatinya. Nah teman-teman, yuk sama-sama kita lakukan. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Jangan terganggu. Fokus sama Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Jangan terganggu. Supaya hati kita tidak bimbang. Amin. Fokus sama Tuhan. Ya, tetap fokus pada Tuhan dan jangan bimbang. Nah, saya percaya ketika kita fokus dan tidak bimbang hati kita, kita akan melewati masa-masa yang sukar di dalam kehidupan kita dengan baik. Ingat, tangan Tuhan selalu siap berulur, menolong kita dan mengangkat kita, bahkan dari lembah yang paling dalam sekalipun. Fokus saja sama Tuhan. Lakukan saja perintah Tuhan. Jangan terganggu dengan hal yang lain. Yang terakhir, teman-teman. Yang terakhir. Yang keempat, belajarlah dari pengalaman untuk mengenal Tuhan dan menambahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-33 dikatakan demikian di dalam perikop ini. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Dikatakan apa? Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya mengajak teman-teman gini, biarlah semua pengalaman-pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Susah, senang, naik, turun, dan segala macam yang kita alami bersama-sama Tuhan, di dalam Tuhan, biarlah itu menjadi pengalaman-pengalaman yang terus menambahkan iman dan memperkuat pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan pengalaman-pengalaman kita hanya berlalu begitu saja.
Tapi biarlah itu boleh terus menjadi dasar untuk kita naik semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin jauh mengikuti Tuhan, sampai di garis akhir kita setia mengikuti Tuhan, dan Tuhan mendapati kita sebagai orang yang setia, pengikutnya yang setia, dan Dia bisa berkata kepada setiap kita, engkau hambaku yang luar biasa, engkau taat dan setia, sekarang nikmati segala yang terbaik yang sudah kusediakan bagimu. Teman-teman, ini perjalanan rohani kita di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau ajak sekali lagi buat teman-teman semuanya. Ayo, apapun yang kau alami hari-hari ini, jangan membuat lemah, jangan membuat hatimu menjadi bimbang, dan kau kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Sebaliknya, saya mau ajak teman-teman, ayo terus percaya. Mari berjalan mengikuti Tuhan sampai garis yang terakhir. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama menguatkan hati kami. Mengangkat kembali hati kami tertuju kepada Tuhan. Kami minta Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan keteguhan hati. Kami bisa melewati masa-masa yang sukar di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika badai yang besar datang menerpa kehidupan kami. Kami boleh tetap kuat dan menanti-nantikan Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dan kami akan melewati setiap badai. Dan Tuhan membawa kami sampai di garis yang terakhir. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berperkara di dalam kehidupan kami. Kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu selalu ada nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa biar firman-Mu saat ini Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan teman-teman. God bless you. Teman-teman semua diberkati, aku percaya kita semua diberkati dengan pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa beribadah dan beraktivitas seperti biasa lagi. Tetap stay tune di semua sosial media kita, @youthaletea dan juga @aleteateens untuk informasi lebih lanjut. Oh ya teman-teman, tetap waspada ya, tetap jaga kebersihan, tetap rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, dan juga kurangi bepergian keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting. Demikian ibadah online edisi 18 Juli 2020. See you and God bless you!